berjuanglah untuk Islam tanpa lelah. Ya barakallahuikum e, karena Allah Subhanahu taala hanya meridai Islam sebagai agamanya. Yaitu dalam surat Al Imran ayat 19 begitu pula juga ayat 85 menekankan hal itu. Inna dinana indallahi al-islam. Jadi dari 4.300 agama di dunia hari ini yang diridhai oleh Allah hanya satu yaitu apa Islam. Itulah agama yang berasal dari Allah Swt yang dengannya diutusnya seluruh para Nabi dan Rasul membawa misi Islam. Silakan dibaca surat Al Imran ayat yang ke 19. Sesungguhnya agama yang diridoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesuat, sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya. Ya Makanya, Islam ini merupakan wahyu ilahi. Ya, yang diturunkan kepada para nabi ditutup dengan Nabi Muhammad SAW yang isinya adalah Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini semuanya firman Allah. Bisa diadu dengan seluruh kitab suci yang ada di muka bumi ini. Karena Al-Quran ini semuanya berasal dari Allah. Ya, otentik 100% tidak ada omongan nabi di sini. Nabi hanya menyampaikan saja, kemudian mempraktekannya, dan kemudian mengajarkan kepada umat manusia. Ya, karena itu kebenaran Islam yang bersumber dari Allah yang maha benar, kemudian diturunkan dalam bentuk Al-Quran yang suci ini, yang bisa diuji kebenarannya, dan yang ketiga adalah dibawa oleh manusia terpercaya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terbaik Nabi yang pernah diutus kepada umat manusia. Makanya di dalam surat Al Imran ayat yang ke 85 Allah katakan: Wa maiyaptari qair ghairal Islami dinan, fala yubbal minhu, wahwa fil akhirat min al Surat Al Imran ayat 85. Ya. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-sekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya makanya siapa yang mencari agama di Islam, Allah nggak butuh semua orang itu. Dan di akhirat akan menjadi merugi dia. Bahkan meruginya itu bukan cuma sekedar merugi biasa. Masuk neraka selama-lamanya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-6. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-6. Innal min ahlil kitab wal musyrikin fi nar fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam Mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Jadi nggak bisa dikatakan semua agama sama, ya semua agama apa benar di mata Tuhan itu yang ngomong siapa itu? Ya Allahnya mengatakan begini yang yang menciptakan alam semesta, yang menurunkan para nabi, yang menciptakan surga dan neraka itu Allah sendiri mengatakan begitu. Kalau kamu tidak memeluk Islam maka kamu akan menjadi orang yang rugi dan bukan ruginya di neraka jahanam dan itu seburuk-buruk manusia. Karena itu barakakum beruntunglah kita yang menjadi orang Islam. Ya harusnya kita itu apa? berbahagia sekali dengan Islam ini. Bangga dengan Islam ini. Ya fakul syadu bianna muslimun saksikan kami orang Islam.